Oke, tadi adalah cara menempel mobil dengan magnet. Cara pertama, untuk cara kedua yaitu menggunakan isolasi. Jadi ini adalah isolasinya, ada di paket. Jadi ada beberapa mobil yang besinya itu nongol keluar dari jendela. Jadi itu cukup kita menggunakan magnet. Ini yang ada di punggung belakang. Tapi beberapa mobil itu besinya nggak nongol di dalam, jadi kita perlu merekatkannya, kita perlu tambahan isolasi. Jadi kebetulan mobil yang akan kita pakai adalah mobil yang besinya nggak nongol dari dalam, jadi kita perlu tambahan ini isolasi. Oke, langsung saja kita pasangkan isolasinya di sini. Untuk posisi isolasi diperhatikan ini ya, posisi jendela yang akan kita pasang. Jadi jangan sampai posisi ininya terbalik. Kalau posisinya terbalik, kita lepas lagi, dikhawatirkan daya rekat dari lemnya ini berkurang. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah double tip yang ketebalannya sudah disesuaikan dengan ketebalan dari ini batang tirai magnet. Kalau misalkan ini kehabisan, kita bisa ini ya, kita bisa pakai double tip yang lain, asalkan ukurannya ini kita sesuaikan. Tinggal kita potong pakai gunting. Oke, ini kita potong. Oke, kita menuju ke mobil lagi. Kebetulan yang request tirai ini adalah si Tole. Tole itu sering naik mobil di sisi sebelah kiri depan. Jadi kita utamakan yang kiri depan dulu. Oke, langsung saja kita ke mobil, kita pasang tirai magnetnya. Oke, kita sudah kembali ke mobil. Jadi jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada beberapa mobil yang besinya itu di dalam, jadi tak bisa pakai magnet. Jadi untuk pemasangan ini kita rekatkan di sini menggunakan isolasi. Oke, lalu kita bersihkan dulu ini dari debu-debu supaya bisa merekat sempurna. Oke, kita ukur dulu ininya, posisi ujungnya ini. Jadi di sini ingat ya, di sini sampai nanti pas dipasang nggak bisa nutup jendela, ada di ujung. Segini ya, atau di sini. Ini kayaknya nggak mungkin. Kalau di sini bisa. Atau di kacanya sini. Nanti nggak bisa buka jendela dong. Tapi bisa juga sih. Di kacanya sini. Jadi nanti kita nggak bisa buka jendela pun konsekuensinya. Saya juga bingung nih, mau dipasang di mana nih tirainya.
jadi seperti ini, tinggal kita kelupas ini. Ini tinggal kita kupas double tape-nya. Iya, tinggal kita kupas. Lalu kita pasangkan di sini. Gini aja deh. Yang penting ketutup semua. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Kita pasang. Ini menutup semua. Oke, jadi ini adalah cara memasang tirai mobil cara kedua. Seperti ini. Nah, oke, sampai di sini dulu video kita pemasangan tirai mobil dengan magnet atau dengan solasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.